benci sama para habaib, benci sama para habaib, artinya dia benci sama Nabi. Nah kalau benci sama Nabi, gimana dapat syafaatnya? Di dalam hadis lain juga ya, yang maknanya hampir sama ya, Allah marah manakala ya, manakala seseorang ya, menumpahkan darahku dan menyakitiku melalui keturunanku ya. Jadi kalau di sini ada orang memerangi para habaib, itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Memerangi para habaib, itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Kalian perangi para habaib, bahkan sampai terbunuh ya. Seperti ceritanya ketika terjadi perang Karbalah ya, di mana Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang dipenggal di padang Karbalah di daerah Irak sana ya, dengan pasukan Yazid bin Ubaidillah, dengan pasukan